Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Ardila Arisandi dari kelompok 6. Kelompok 6 yang beranggotakan pertama saya sendiri Erika Ardila Arisandi NPM 04. Kedua Padia Nurpaida NPM 07. Ketiga Amalia Cantika Asyapa NPM 19. Keempat Hakima Nurjana NPM 25. Kelima Michael Putra Sutardi NPM 32 dan keenam Aindia Patin NPM 46. Langsung saja di line pertama ada clear, itu fungsinya untuk membersihkan di komen Windows yang ada di bawah agar nanti fokus ke hasil akhirnya. Yang line ketiga, langsung dimasukkan persamaannya, karena metode Simpson adalah metode integrasi integral, maka yang dimasukkan adalah persamaan turunan dari persamaan yang kita punya. Kemudian masukkan angka-angka tebaknya, untuk A sama dengan 0,01, untuk B sama dengan 1, hanya 0,1. Untuk iterasi awalnya dimulai dari 0 dan untuk maksimal iterasinya sama dengan B per H, B ini dibagi H. Lalu ada display maksimal iterasi, ada print F yaitu print out, nanti ditampilkan di common window itu bakal diketahui maksimum iterasi. Lalu ditampilkan di command Windows, yaitu iterasi xj, fi, kali, dan hasil kali. Ada for untuk iterasi, sama dengan iterasi sampai maksimum iterasi, dengan fungsi iterasinya sama dengan fungsi a. Sumpi 1 sama dengan 0. Sumpah ini digunakan hanya untuk menempatkan angkanya agar nanti dijumlahkan oleh fungsi sumpah ini. Dia bakal ngejumlahin angka-angka. Ada if A sama dengan B, lalu di break, lalu di else. Ada ketentuan lain yaitu modulo, untuk mengecek pembaginya dengan Simpsonnya fi dikali 2 dikalinya 2, lalu di n, lalu ada if lagi, ketentuan lagi sama modulo, tapi bedanya si Simpsonnya fi-nya dikali 4, kalinya sama dengan 4, lalu di n. Selanjutnya ada ketentuan baru if members, is member itu untuk mengecek membernya. Iterasinya 0 sampai maksimum iterasi. Simpsonnya fungsi iterasi dikali 1, kalinya adalah 1, lalu di end dan di print, ditampilkan lagi di command windowsnya ini bakal ditampilkan di command windows, dan A sama dengan A tambah H dengan iterasi sama dengan iterasi plus 1 dan sempinya iterasi plus 1 jadi Simpson, lalu di end dan di end lagi, dan Simpsonnya sama dengan H dibagi 3 dikali sum sum V. F print F untuk menampilkan diketahui hasil integrasi numerik Simpson nanti di common windows, lalu di run, klik kanan, run. Nah, ini muncul hasilnya. Iterasi dimulai dari 0 sampai 10. XJ,
FI kali dan hasil kalinya. Diketahui hasil integrasi numerik Simpsonnya 0,03494475. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.